definisi dan urgensi manajemen sumber daya manusia. Definisi, urgensi, fungsi, perkembangan. Definisi manajemen sumber daya manusia merupakan fungsi dalam sebuah organisasi yang berfokus pada perekrutan, pengelolaan, dan memberikan arahan bagi orang yang bekerja dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan pendekatan yang strategis dan komprehensif untuk mengelola orang, budaya kerja, dan lingkungan. Urgensi, bukan potensi total yang ada pada individu atau tim untuk menghasilkan kinerja organisasi yang berdaya saing tinggi. Fungsi, fungsi manajerial meliputi perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, dan pengendalian. Fungsi operasional meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, dan integrasi. Perkembangan. Perkembangan manajemen sumber daya manusia diawali dengan departemen personalia, kemudian era sumber daya manusia strategik, dan era manajemen talenta.